Ya, pemirsa, bagaimana capaian target vaksin booster di Makassar? Kita sudah bergabung bersama rekan kami Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Halo, selamat siang Nana. Bagaimana jalannya proses vaksin di sana? Apakah berjalan dengan lancar? Silakan Nana. Iya, Pram, untuk proses jalannya vaksin booster yang diadakan di Kota Makassar ini sejak pekan lalu, yaitu sejak di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 berjalan sangat lancar. Ternyata antusias masyarakat, utamanya para lansia ini cukup banyak, cuman memang terkendala hari-hari biasa, di mana kalau di hari-hari kerja, ini mereka sulit untuk bisa menjangkau lokasi dari tempat vaksin ini sendiri jika harus datang sendiri. Maka dari itu, dari panitia sendiri, dari Yayasan Akhlak Anak Bangsa, ini kemudian memberikan ide untuk bisa melakukan vaksin booster ini di akhir pekan atau di hari Jumat dan Sabtu. Dan pemberian vaksin booster ini sudah juga mencapai ratusan suntikan booster yang diberikan kepada lansia sesuai dengan edaran dari Kemenkes yang kemudian menganjurkan untuk memberikan vaksin terhadap lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Yayasan ini sendiri juga bekerja sama langsung dengan pemerintah Kota Makassar untuk bisa memberikan vaksin dan juga memberikan informasi dan juga sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan vaksin booster ini sendiri, yang tentunya melihat dari syarat ataupun juga kriterianya, jika para lansia ini sudah melakukan vaksin atau suntikan vaksin pertama dan juga suntikan vaksin yang kedua dengan jarak minimal 6 bulan. Dan kegiatan yang kemudian juga dipantau langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ibu Dr. Ida Nur Saidenis, juga sudah hadir bersama kita siang hari ini. Assalamualaikum, Ibu Kadis, apa yang kemudian menjadi kendala dari pelaksanaan vaksin booster ini sendiri, karena mengingat bahwa jumlah kuota dari lansia sendiri di Kota Makassar yang sudah melakukan vaksin jenis pertama dan kedua ini masih belum mencukupi, Ibu? Ya. Terima kasih ya untuk Kota Makassar, berbagai upaya yang kita lakukan, di mana sasaran kita untuk lansia ya itu 101 ribu sekian dan yang sudah tervaksin itu kurang lebih 47.913. Jadi inilah sasaran kita, bagaimana nanti untuk booster, untuk suntikan ketiga yang tadi sudah disebutkan syaratnya bahwa sudah lengkap vaksinasinya minimal 6 bulan. Nah, sampai hari ini yang dimulai dengan tanggal 15 di Mall Pipo ini kurang lebih 1.500 lansia yang kita sudah booster. Di mana kita masih terus melakukan upaya-upaya itu agar 47.913 itu sudah bisa tersasar yang sudah memenuhi syarat minimal 6 bulan dari vaksinasi lengkapnya. Dan untuk sosialisasinya sendiri ke masyarakat seperti apa, Ibu? Karena kita mengingat bahwa masih ada yang belum mendapatkan informasi ini. Nah, untuk sosialisasi, karena kan semua masyarakat di Kota Makassar, kita ada website juga, terus di 47 puskesmas terus-menerus melakukan sosialisasi, edukasi untuk mencari tahu terkait dengan booster lansia, di mana beberapa hari kemarin dari Kementerian Kesehatan sudah memberi surat edaran untuk dilaksanakan booster di Kota Makassar dengan syarat Kota Makassar belum mencapai 60%. Jadi yang pertama kita booster dulu adalah lansia di atas 60 tahun. Okay. Dan juga perlu kami sampaikan, pemirsa, bahwa di sini bukan hanya pemberian vaksin booster jenis ketiga saja yang diberikan kepada para lansia yang hadir hari ini, tapi juga bagi mereka yang belum mendapatkan suntikan vaksin pertama dan juga kedua. Dan mengingat kembali bahwa apa yang kemudian menjadi suntikan vaksin jenis pertama mereka, jika mereka mendapatkan vaksin Sinovac, maka mereka akan mendapatkan vaksin booster jenis Pfizer. Dan bagi mereka yang mendapatkan vaksin pertama dan kedua jenis AstraZeneca, maka mereka akan mendapatkan vaksin jenis Moderna. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dari Kota Makassar. Ya baik, terima kasih banyak Nana Jamal langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga capaian vaksin booster di sana segera tercapai. Terima kasih.